Masa tu bini aku tanya lah, aku nak beli basikal ke kan? So bini aku cakap, tak payah beli lah. Assalamualaikum dan salam satu basikal. Kita berjumpa ke episod yang kedua. Untuk episod pertama, aku dah cerita macam mana aku start dengan berlari. Kemudian kaki aku injured. Dan kemudiannya bila aku dah pulih dari kecederaan dan aku mula berlari balik. Dan waktu aku beli breakfast, aku ternampak banner besar Rodaling dekat simpan 3 tu kan. Dan ini sambungan dia lah apa yang terjadi. Bila aku balik dari sarapan, aku beli sarapan tu kan. So sampai dekat rumah, aku cakap dekat bini aku, yang petang tu aku nak ke kedai basikal. Masa tu bini aku tanya lah, aku nak beli basikal ke kan? Tengoklah kalau kata basikal tu murah, aku boleh lah beli kan. Kalau harga basikal tu ribu-ribu, tak lah. So bini aku cakap, tak payah beli lah. Bini aku kalau ikut kan, memang tak setuju lah aku kayuh basikal. Tak tahu lah apa sebabnya. Tapi itulah duit aku kan, suka hati aku lah. So petang tu aku angkut semua family aku, dua orang anak aku, bini aku, pergi ke Rodaling. Aku pergi Rodaling selepas asar. Sampai dekat Rodaling, aku disambut nama dia Zakir. Zakir ni dia seller lah dekat situ. Dia macam juru jual lah. Dan dekat belakang tu aku nampak tengah servis basikal. Waktu tu dua-dua orang ni aku tak kenal lagi tau. Tapi sekarang ni dah jadi kawan aku lah. Dah pernah kayuh sekali. Tapi waktu tu Zakir lah yang sambut aku waktu aku tiba dekat Rodaling tu. Masa tu lah Zakir dia cerita pasal basikal yang ada dekat Rodaling. Dia explain aku basikal-basikal. Yalah, waktu tu aku bukan tahu sangat pasal basikal. Mountain bike dengan basikal racing, dua tu je aku tahu. Tapi waktu dekat kedai basikal tu, Zakir explain basikal-basikal yang ada kat kedai tu, baru aku tahu bukan setakat mountain bike dengan basikal racing. Lebih daripada tu ada. Contohnya basikal macam hybrid, macam basikal touring. Bila Zakir dah explain baru aku tahu. So pilihan aku banyak lah. Nak beli basikal racing ni tak mampu lah. Pasal basikal racing ni rata-rata basikal macam ni harga dia RM1,750 ke atas. Aku memang pejam mata lah, aku tak mampu. Jadi aku beralih kepada basikal-basikal yang lebih murah lah. Waktu tu aku tak ada planning lah nak beli basikal. Selepas Zakir explain dekat aku basikal-basikal yang ada dekat situ, so baru aku rasa macam nak terbeli. Aku macam nak belilah. Sebabnya ada yang basikal yang murah jugalah dalam kemampuan aku. Aku cakap dekat Zakir, tak apa, aku nanti aku fikir nanti. Nanti besok aku datang, aku berminat dengan satu basikal tu. Basikal tu Polygon Helios F100 flat bar. Harga dia RM1,140. Walaupun aku cakap dekat bini aku kan, aku tak belilah harga basikal yang RM1,000 lebih. Tapi RM1,140 ni aku rasa macam boleh lah. Sebab aku pun ada duit sikit. Aku cakap kat Zakir, besok aku datang, aku nak beli basikal yang Helios F100 ni. So muka Zakir macam tak yakin je kan. Dalam hati aku cakap, tak apa, aku tunggu besok aku datang, aku beli basikal ni. Sepanjang hari tu, lepas aku balik daripada Rodaling, kepala aku ligat fikir macam mana aku nak cari duit. Kalau boleh aku tak nak pakai duit cash yang aku ada kat tangan. Jadi aku teringatkan dekat kakak aku lah. Kakak aku ni banker lah. Kalau aku tak cukup duit ke apa ke, memang aku telefon kakak aku ni. So malam tu aku telefon kakak aku. Aku nak pinjam duit RM1,100, aku cakap kat dia. Dia tanya aku nak buat apa duit tu kan. Aku cakap aku nak beli basikal. Ha? Nak beli basikal? Ha, nak beli basikal. Bila nak? Secepat mungkin lah. Pasal besok kalau boleh ada duit, aku nak pergi terus beli waktu pagi. Okay, tak apa, nanti kejap lagi dia bank in kan. Nasib baik lah. Besok paginya memang tak sabar lah. Lepas aku jogging je, aku balik tu mandi-mandi, aku terus pergi Rodaling. Aku sampai-sampai dekat Rodaling, aku tengok muka Zakir tersengih je. Dia ingat aku tak datang lah kan. So aku terus lah beli basikal tu. Aku tak tengok basikal lain lah. Aku tunjuk kat Zakir, aku nak basikal ni. Sejak daripada situ aku berjaya lah dapat basikal pertama aku, Polygon Helios F100 flat bar. Ini basikal touring lah, bukannya basikal lumba. Untuk santai-santai tu boleh lah. Aku tak kisah asalkan aku ada basikal. Janji kayu. First time aku kayuh daripada rumah aku ke PICC, tak jauh pun, dalam 3km lebih, 3.5km kan. Pergi balik aku rasa 7km, lebih kurang macam tu lah. So first time tu memang seksa lah, first time aku kayuh kan. Sebab mindset aku waktu tu, aku masih lagi terfikir. Sebabnya waktu aku sekolah dulu, aku memang kayuh basikal pergi sekolah. So aku fikir, tak ada hal lah, setakat 7km pergi balik. Tapi serius cakap, memang barai lah waktu tu. Aku sampai terfikir, kenapalah aku beli basikal. Susah betul. Sebab ialah keliling rumah aku tu bukit. Jadi
memang lah. Sejak daripada situ aku kayuh basikal daripada 7 km jadi 10 km. Sepanjang aku ada basikal ni, aku dapat kawan baru lah. Aku dapat kawan baru ni melalui laman web basikalbysell.com. Dekat laman web ni dia ada ruangan chatting tu. So dekat situlah aku dapat kawan. Baru aku tahu dalam ruangan chatting tu ramai yang duduk dekat Putrajaya. Dekat situ aku kenal Is, aku kenal Fuji, aku kenal siapa lagi, Faizul Hashim, apa lagi ya, Abu nama dia, aku tak ingat. Tapi sebelum tu nama dia lain lah, aku tak ingat nama samaran diorang tu. Tapi aku tahu diorang semua ni memang kayuh basikal dekat Putrajaya. So baru aku tahu rupanya Putrajaya ni lubuk orang kayuh basikal. Sebab korang pun tahu aku cerita sebelum ni, aku memang gila kerja kan. Aku berulang alik dari rumah ke pejabat. Pejabat aku dekat Damansara Perdana kan. So itulah rutin aku. Aku tak tahu apa yang jadi dekat Putrajaya ni kan. Apa-apa event basikal, event lari memang aku tak tahu langsung lah. Tapi bila aku dah kenal ramai kawan, puncanya dekat web basikalbysell.com lah, baru aku tahu dunia kat luar ni luas lah. Ada satu hari tu Is ada buat jemputan dekat ruangan chatting tu. Kalau nak ikut kayuh hari Sabtu ni, jemput dia datang, jumpa dekat POJ, Palace of Justice. Jadi sampai kat sana, aku nampak Is ada dekat situ kan, ada 3 orang kat situ. So aku tanyalah dekat Is ni, kita nak kayuh ni berapa kilometer? Dia cakap 60 km. Aku rasa nak tumbang, aku rasa macam nak balik tau. Sebab yelah, aku baru kayuh dalam 2 minggu, tak sampai 3 minggu dah. Tiba-tiba nak terus kayuh 60 km. Sepanjang aku kayuh sebelum ni, 10 km paling jauh. Tiba-tiba nak buat 60 km. Aku tanyalah, pukul 1 boleh habis ke kan? Eh taklah, dia cakap pukul 10 pagi dah habis lah. Memang aku tak boleh lari lah. Alasan tu aku ingat aku nak cakap tengah hari tu aku dah hal, so aku tak boleh lah ikut dia orang. Haram. Itulah first time aku kayuh 60 km. Tapi kat sini aku nak cerita kau korang lah, inilah first time aku lalu dekat bukit sekolah teknik. Kat situ ada bukit agak pacak juga lah. Oh, first time aku lalu ikut situ, aku menolak. Eh tak boleh belah lah bukit tu. First time kayuh jumpa bukit macam tu, memang down lah. Aku menolak daripada bawah sampai atas. Sebabnya aku tak boleh kayuh. Waktu tu aku bukan tahu nak guna gear yang betul kan, fitness pun tak apa-apa. Jadi diorang tunggu dekat atas, aku menolak lah daripada bawah. Sampai kat atas aku cakap aku minta maaf lah, aku menyusahkan diorang tunggu aku kan. Tak lama lepas tu aku nampak iklan dekat Facebook My Jika ada buat event kayuhan. Itulah first time aku join kayuhan dia. Aku tak ingat berapa kilometer lah, 50 km kot dalam Putrajaya, tak jauh lah. Aku dah pernah kayuh 60 km kan, so tak ada hal lah 50 km. Tapi dekat situ lah aku cramp, first time aku cramp. So tak lama lepas tu aku dah mula upgrade basikal. Dalam basikal bicycle ni dia ada moderator, nama dia Will Pang. So dia jual wheel set Axiom. Dia jual kat aku berapa, 800 lebih ke 600 lebih ke, aku tak ingat lah. Dia jual aku drop bar. Aku pergi rumah dia dekat Ceras, aku pergi rumah dia kan, dia pasangkan aku semua. Dia pasangkan aku wheel set, dia pasangkan aku punya drop bar. Boleh bayar 2 kali. Hujung minggu tu, hari Sabtu ke hari Ahad aku tak ingat, aku Will Pang dengan Faizul Hashim akan ke Genting Peras. Itulah first time aku pergi ke Genting Peras lepas aku upgrade basikal. Punya semangat lah waktu tu. Bila aku dah berjaya tawan Genting Peras ataupun nama lain dia Peres, barulah aku join kayuhan malam. Dan waktu tu Faizul Hashim dia ada ajak aku join kayuhan malam. Nama kayuhan tu Tripaku Night Ride, dengan basikal Helios ni yang aku modified. Dengan wheelset aku dah upgrade daripada flat bar, aku dah tukar jadi drop bar kan. Bila aku dah ada condition basikal macam tu, barulah aku yakin lah nak join ride malam tu. Sebelum ni diorang ada ajak aku, Faizul Hashim, tapi aku tak join lah. Bila dah ramai kawan, dah merasa kayuh basikal malam best kan, dari situ aku upgrade basikal kepada basikal betul-betul basikal racing lah. Basikal ni basikal BMC Street Fire SSX yang aku beli, frame sajalah yang aku beli dekat Faizul Hashim. Untuk basikal BMC Street Fire ni aku akan cerita next video lah, sebab aku rasa kalau aku cerita ni, cerita pasal basikal ni tak macam lari. Lari tu boleh buat satu video. Kalau cerita pasal basikal ni 10 video pun aku rasa tak cukup. Untuk kesimpulan video ni, basikal pertama yang aku beli ni bukan basikal lumba, cuma basikal biasa je, basikal road bike touring yang aku modified.
jadi basikal lumba lah. Aku tukar drop bar, aku tukar wheel set. Basikal ni aku beli bukan guna duit aku. Aku tak guna duit cash aku. Aku pinjam daripada kakak aku. 2-3 bulan lepas tu baru aku bayar. Dan yang ketiganya, aku dapat belajar banyak perkara lah. Daripada 7 km jadi 10 km. Daripada 10 km terus jadi 60 km. Dan kemudian buat pertama kalinya aku join event basikal Majika tu. Dan seterusnya aku dapat pergi ke Genting Peras. Dan akhirnya aku dapat join grup basikal kayuh waktu malam dekat Putrajaya. So dengan satu basikal ni aku dapat capai banyak matlamat lah. Semua di luar perancangan aku. Memang aku tak ada planning semua tu. Dia jadi memang cantik lah. Daripada aku tak ada kawan basikal sampai aku dapat kawan basikal berpuluh-puluh. Pada aku, ini adalah investment aku yang aku pinjam dekat kakak aku. Investment yang paling baik yang pernah aku buat dalam hidup aku lah. Okay, aku rasa untuk video kali ni, episod kedua ni, setakat ni je. InsyaAllah kita jumpa next video. Assalamualaikum dan salam satu basikal.